Masih lagi kita membicarakan tajuk yang pertama, yaitu makna tauhid. Dan kita sebut dah bahawa dunia tentang makna tauhid yang dituntut oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita bincang tentang tauhid ni, lah jadi. Tutu Allah. Apa tak ada masalah. Kamu biasa berfikir kamu sendiri. Ustaz sedaknya kita tu kita ni mana belagu ngaji tu mana ustaz mesti betul kita sedak kita ni apa tadi mau kita tu itu ada ustaz mana kita sedak pada tiga satu tiga ustaz tanya kaya tapi sebenarnya ada kita suku tapi ustaz dia rujuk lah tapi biasa dia ada yang sedak tu lah tak buat. Jadi makna tauhid itu sendiri telah dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita nak faham tauhid, maka kita kena kembali kepada Quran. Kita kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut sebagai tauhid yang asli, tauhid yang tulen, hak sebenar, yang suci, yang hayat, yang bersih, tercampur dengan barang lain. Jadi di antara ayat yang menjelaskan makna tauhid ni, iaitu tua kitab kita bawa kemari, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sesungguhnya kami telah bangkitkan pada setiap umat itu rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Kerja rasul-rasul yang diutuskan sebelum daripada dirinya dua ya. Kerja dia ni dua kan. Kalau kita sepuh semualah. Yang pertamanya supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Ia dengan mana lainnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. An ya'budullah iaitu supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah mereka. Yang keduanya wajtanibut taghut. Supaya mereka menjauhkan akan taghut. Lawan kepada tauhid. Bunuh tauhid ini dengan sebab apabila manusia dipengaruhi oleh tauhid. Jadi di dalam kita nak memahami makna tauhid atau ibadah tadi yang disebutkan oleh Allah tadi itu, kita kena faham juga at-tauhid. Yang mana Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam mari beki manusia. Bunuhnya manusia ini dengan sebab mereka ini ikat mana? Mereka dipengaruhi oleh tauhid. Bunuh tauhid, bunuh ibadah, bunuh semua sekali itu. Apabila mereka ni dipengaruhi oleh tauhid. Jadi perkataan tauhid itu sendiri kita kena faham. Di dalam kita nak memahami makna tauhid itu sendiri. Perkataan tauhid itu sendiri terbitan daripada tughyan. Dengan makna melampaui batas. Itu dari segi bahasanya lah. Dari segi bahasanya, makna tauhid itu melampaui batas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut makna tauhid juga, kata dia at-tauhid itu dengan makna asyaitan. Tafsiran kan? Tafsiran kepada ayat Quran tadi, tahu tadi ia dengan mana? Syaitan. Jadi kalau sekiranya dia menyembah syaitan, dia telah menyembah tahu. Apabila dia menyembah syaitan. Termasuk dalam menyembah tahu.
Dalam tafsiran lain ini daripada Jabir, At-Tawud Kuhan kan tanzilu alihmu syayat. Tawud tu ialah tu nujung, tu bom yang bersaing dengan syaitan. Dia dua banyak banyak yang menjadi budaya dan juga tradisi orang-orang dulu. Dia saing syaitan. Punuhnya manusia ni di antaranya apabila dia cahaya kepada orang-orang yang sebagai wakil syaitan, dia dia akan mengumum. Jadi tu bomu, tu kasih, tu nujung ni orang yang cahaya kepada syaitan. Jadi itu dengan mana tahu? Itu dengan mana? Jadi orang yang terlibat dengan syaitan, terlibat dengan semua sekali ini, termasuk di dalam orang yang penuh tahu. Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam alaihi kibal. Itu sebahagian. Sebahagian. Jadi dengan mana tafsirah tadi, wajitan ibu tahu tadi, sebahagiannya, iaitu orang yang menyembah syaitan, dan orang yang duduk ikut jalan tu, bom, buka apa semua sekali. Kerana fenomena ini berlaku dalam ini. Wa qala Malik at-tawud kullu ma 'ubida min dunillah. Ini hal ini yang lebih luas. Tawud ni apa dia? Iaitu apa sahaja yang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawud. Gapo saja. Hak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk tawud. Berhala tawud. Manusia, apabila orang itu sembah manusia tahu. Orang sembah pokok kayu tahu. Jadi, kita kena faham yang dijelaskan makna tauhid. Tauhid sebenar itu iaitu kita mesti bersih daripada unsur-unsur tahu. Semua unsur-unsur tahu ini kita kena bersih, barulah betul tauhid. Selama mana tidak bersih daripada unsur tawud, maka di dalam bab akidah khusus, dalam bab akidah ni kepercayaan khas lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belum lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ibn Qayyim rahimahullah sebut makna tawud. Kata dia, kullu ma tajawaza bihi al-'abd hadd min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tawud kata dia setiap perkara yang hamba melampaui batas. Sama ada orang melampaui batas agama tadi itu ma'bud, sembah. Jenis hak jenis sembah. Berhala, pokok kayu, ataupun kubur, apa-apa semua sekali. Hak jenis sembah. Kepercayaan dia tu ada kuasa yang istimewa. Au matbu' ataupun hak jenis tu turuk dia, dia ada kuasa turuk dia 100%. Gapoh dia rakyat tu kita tu halah hak haram kita turuk dia au muta' ataupun kita patuh, kita patuh kepada dia, maka itu termasuk dalam semua tu adalah tauhid. Jadi hak ni hak dia panggil itifati tauhid kitanya. Tau intipati tauhid yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam, iaitu kita nak bersihkan tauhid kita daripada jenis tawud yang ada. Nah. Jadi tauhid yang kita nak binanya hak ni.
sebab tu kita sensitif dan menjadi prinsip kita. Kita meletak menjadi prinsip kita. Apa sahaja hak yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menolak. Kita menolak. Sama ada sembahan tu dalam bentuk kita menghormati telaja. Menghormati telaja. Talih. Apabila menghormati telaja, dia siapa ke perekat makna ibadah. Sembah dengan sebab terlalu menghormati, terlalu mengagungkan telaja. Semua bahasa ataupun perbuatan yang membawa kepada makna ibadah tadi, dan ibadah tadi sepatutnya kita kena bui kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba hatu kita bui kepada selain daripada Allah, maka kita telah terlibat dengan taugut. Terlibat dengan taugut, dan akidah kitanya, tauhid kitanya tidak bersih. Tak kenalah tauhid. Punuh tauhid. Fa taghutu kulli qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahu wa rasuluh. Taghut setiap kaum ialah orang ya yatahakamuna ilaihi ghairallah. Yang dia cari pemutus hukum ni selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Ya. Kalau ada arsah, orang duk ikut ada arsah, tahu juga. Pak kita jenis adab pepatih kita kata. Ya. Kuat telah berpegang kepada adab. Adab tu sebagai pemutus hukum dalam kehidupan kita. Maka kita telah mengikut tagut. Mengikut tagut. Ada tu dia kira tahu juga kerana apa sahaja kuasa yang pemutus hukum yang menyebabkan kita ni, kita ingat itulah hukum yang patut kita terima. Setengah tempat kabilah, tempat kita ni pasal tak ada kabilah, keluarga besar, kabilah ni keluarga besar, sekapung tupuk dia saja. Jadi segala hukum yang dia nak pakai tu hak ketua kabilah tu dia. Ketua kabilah tak nak buat apa, kena terima hak tu. Itu termasuk ada tagut yang memutuskan hukum. Halal haram semua sekali tu, sedangkan hak ini adalah agama yang berbentuk ibadat mentauhid kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. Ataupun dia menyembah selain daripada Allah. Hak tadi dia terima sebagai pemutus hukumnya. Dia ni duduk semayang berapa semua sekali, tak ada apa satu, cuma dah lebak hukum nak halal haram pun dia ikut orang lain. Hak tu dah lebak adat arsan kabilah, bahkan tok guru pun termasuk juga. Tak asuk telaja. Tok guru pun termasuk dalam tauhid juga. Kalau sekiranya kita ni terima bulat-bulat gapo dia kata semua sekali betul belaka. Tak leh. Semua dia kata betul belaka. Sebab tu agama ni kita kena rujuk kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gapo tok guru kata, Kita boleh terima selama mana dia bertepatan. Tapi kalau kita terima bulat-bulat, kita terima bulat-bulat sebagai pemutus hukum, sedangkan kita tahu dah benda itu jelas bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan Nabi, tapi kita berkerah juga,
Kalau hak ijtihadiah itu lain ceritanya, hak ijtihadiah. Hak benda ijtihad. Tapi apabila benda tu jelas bercanggah dengan Quran, masalah akidah, masalah bergapa semua sekali, kita berkerah juga, maka termasuk di dalam tagut. Mana tagut? Ha? Banyak tahu. Jadi kena faham itu. Karena apabila kita ngaji tauhid, kena faham. Gapo tahu? Ha, kita ni apabila tahu gak kajian, ha, kata kan. Tahu. Eh? Ada, ada lebak akidah dulu. Ada lebak akidah dulu, hak yang pertama sekali. Ada lebak akidah. Hak tahu dah lebak akidah. Atau yattabi'unahu ala ghairi basirah min Allah, ataupun dia ikut tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ikut membuta tuli gitu. Atau yuti'unahu fima la ya'lamu annahu ta'atan lillah, ataupun dia taat kepada dia, dia tidak tahu bahwasanya perbuatan dia itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi tawaghitul alim. Ini tahu atau ya'lim. Hak kita tu tu'alim kita kata. Tu tu'alim. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwal an-nas ma'aha ra'aita aktharahum a'rada 'an 'ibadati Allah ta'ala ila 'ibadati at-taghut wa an ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati at-taghut wa mutaba'atihi. Jadi kalau kita tengok kepada penjelasan tadi, kita banding pula dengan suasana realiti hak berlaku dalam masyarakat kita, maka banyak banyak benar lagi orang yang masih belum lurus tauhid dia. Belum lurus tauhid dia. Jadi hari ni lah kita nak betul tauhidnya supaya jangan terlibat dengan tauhid. Kerana semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam mari betul manusia daripada tauhid. Daripada tauhid. Jadi tauhid ni lah yang menyebabkan manusia ni punuh tauhid. Jadi manusia ni sesat daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan Tuhan atas nabi lah nak ajak manusia balik supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak kita kena faham. Ha? Di dalam makna tauhid yang kita kena faham. Jadi berbeza situ tu, orang yang mentauhid, orang yang faham makna tauhid dengan suluhan Al-Quran, maka dia prihatin dan penting kepada hal ini. Ada pun orang yang faham makna tauhid dengan suluhan falsafah, dia tidak penting hal ini. Tauhid itu hanyalah di dalam bab nama-nama Tuhan, dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'na al-ayah fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasula. Kata dia nya lagi, makna ayat ni lagu mana? Makna ayat ni nya Allah Subhanahu wa taala nak royak kita bahwasanya Allah utus pada setiap kumpulan manusia, masyarakat tu, rasul bihadihil kalimah, dengan kalimah ini. Ya. Gabriel ani'budullah wajtanibut tagut. Ha ni hak yang kita kena fahamnya.
dengan tugas dia, dengan kerja dia, nah, iaitu supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan daripada taubat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul kepada umat manusia. Hal ini intipatinya, nah, iaitu memperbetulkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tauhid ini tidak akan jadi betul selama mana manusia tidak berlepas daripada tauhid semua sekali. Berlepas daripada tauhid semua sekali. Dan tidak jadi sepenuh sehingga dia ni berlepas daripada tauhid, syaitan, nafsu semua sekali. Dia kena berlepas semua sekali. Ayyubudullaha wahdah wa turku ibadata ma siwa. Mana ayat tadinya gapo mana ubudullah wajtanibut taghut, iaitu hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah sahaja dan kamu kena tinggal ibadat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu terima, kalau mengabdikan diri kepada Allah dalam masa sama kamu duk sembuh hal lain juga, maka sebenarnya kamu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Faman yakfur bit-taghut. Syarat. Ya. Syarat berimannya, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa dia ya kufur kepada taghut? Kena kufur kepada taghut dulu. Fayu'min billah, maka dia beriman kepada Allah. Syarat beriman tadi itu kena kufur kepada taghut dulu. Kalau tidak kufur kepada taghut, maka dia tidak beriman. Tidak tidak betul lagi tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala selama mana dia tidak kufur kepada taghut. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang teguh. Lanfisama laha, tidak akan bercerai daripadanya. Wa hadha ma'na la ilaha illallah fa innaha hiya al-urwatul wuthqa. Jadi kata dianya, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Apabila dia kufur kepada tahu, maka ketika itu baru dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barulah dia ni diiktiraf berpegang kepada betul berpegang kepada tauhid dan betul la ilaha illallah, kalimat tauhid tadi, ya. Jadi itu kata dia makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Qala al-Imad Ibn Kathir fi hadhihi al-ayah, wa kulluhum ay ar-rusul yad'una ila ibadatillah wa yanha an ibadati ma siwa. Kata Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat tadi, Ibn Kathir ini di antara ulama tafsir yang dipegang tafsir dia, ya, ulama tafsir yang terkenal. Jadi di dalam menafsirkan ayat tadinya dia sebut semua rasul-rasul ni tidak terkecuali seorang pun kerja dia ajak orang kepada mengabdikan diri kepada Allah. Semua nabi-nabi, rasul-rasul. Dan kerja dia juga mencegah daripada beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja rasul. Ajak orang supaya mengabdikan diri kepada Allah, terima Islam je. Dan juga larang orang daripada segala jenis kufur. Segala jenis kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Falam yazal subhanahu yursilu ila an-nas ar-rusula. Bidzalika mundu hadatsa asy-syirk fi bani Adam. Kata dianya Rasul Allah Subhanahu wa taala atas rasul ni bila
bermula daripada berlakunya syirik selepas daripada Nabi Adam AS. Selepas daripada Nabi Adam AS, apabila kita tengok sejarah, kembali kepada sejarah, sejarah Allah Subhanahu Wa Taala atas Rasul, atas Nabi ni, bila? Kata dianya, apabila berlaku syirik. Ketika berlaku syirik itu Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi, atas Rasul. Ketika manusia punah, ya? Ketika manusia tidak punah, ketika tak ada Nabi, ketika tu Tuhan tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tak atas Nabi. Jadi kalau kita tengok sejarah agak, masa berlaku syirik selepas daripada Nabi Adam, siapa dia? Fi qaumi Nuh alladhina arsala ilaihi, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh terpaksa kena balak dengan mereka 950 tahun. Ajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah. Nah, beki syirik, beki akidah mereka, betul tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah Ta'ala ila ahli al-ardi. Nabi Nuh ni adalah rasul pertama. Rasul pertama. Nabi Adam tu walaupun dia nabi, tak ada dia tak ada cara orang lagi pasal tak ada orang. Nabi Nuh alaihi salam bawa syariat dia betul manusia. Ya? Manusia ada. Jadi manusia yang ada ni, kalau kita tengok dari sejarah, mari daripada orang yang berpegang kepada agama belaka. Asal Nabi Adam mengajar agama, tapi dia jadi punah di tengah jalan. Ya? Jadi punah di tengah jalan. Mari Nabi Nuh, orang yang tawasir kepada ajaran Islam, mati habis ini, hanyut. Tapi mari hada Nabi Nuh hada atas kapal ni, lepas pada hada atas kapal ni pula timbul pula ni. Atas Nabi lain pula mari. Sebagaimana Nabi sendiri sebut, umat Nabi sendiri pun berpecah kepada 73 puak kata-kata. Jadi hak asalnya jadi pengikut Nabi, berada di atas hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mula-mula punah sekalinya iaitu tauhid. Hak punah mula-mula sekali. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak punah. Iaitu tauhid dalam mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah apa? Sejarah mereka ni jadi pengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka tu berpegang kepada ajaran agama Nabi Ibrahim AS. Hak asalnya lah. Tapi lepas pada tu juga, dengan sebab mereka ni jauh daripada zaman Nabi, mereka tu tinggal ajaran Nabi, mereka tu tidak mengambil jalan Nabi, berminat kepada barang lain, jadi sesat. Sebagaimana sebut dalam hadis Nabi ni, orang yang menyesatkan orang jahiliyah ni Amr bin Luhai. Dia orang yang bawa berhala di kepada orang Mekah. Jadi punah jani habilicin tauhid. Tauhid itu yang jadi punah jani, walaupun dalam kehidupan orang Mekah ni agamanya masih lagi ibadat haji masih ada lagi. Ha? Ada beberapa lagi saki-baki ajaran agama, tapi ajaran agama tu Tuhan tak terima belaka. Kalau dia buat tu apa? Kerana asah hanya tauhid itu sudah jadi hacul bu. Pun jangan ambil dic. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sejarahnya kita tengok rentatan Allah Subhanahu wa taala atas Nabi lagu tu belaka. Mari Nabi tu ketika manusia penuh. Ya? Kalau mari Nabi ketika manusia malih, tak ada kerja apa dia. Ya? Mari dia suruh ngatik saja. Dah.
Munggu-munggu cowok-cowok yang belakang dia. Tapi mari Nabi tu kau mahu manusia penuh. Tak ada seorang Nabi sejarah dia mari-mari terbalah dengan kaum dia. Dan balah dengan kaum dia dalam masalah bah tauhid belakang. Dalam masalah bah tauhid. Semua sekali. Hak balah dengan kaum dia. Alladhi tabbaqa da'watahu al-ins wal-jin fi masyariq wal-magharib wa kulluhum kama qala ta'ala. Kalau kita tengok sejarah ni, mana-mana tepat sekalipun hak yang Nabi mari. Pasal Nabi hak yang Tuhan atas ni bukan setepat dia. Bukan setepat. Di Mesir ada, di Palestin ada, di Yamin ada, di Iraq ada, macam-macam tempat hal yang Tuhan hantar Nabi Rasul. Tapi ajar yang dia bawanya sahaja. Dan hal dia marinya ketika manusia punuh. Semua sekali. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Qur'annya, wa ma arsalna. Tidaklah kami utuskan min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi. Mungkin ingat gapo ajaran dia bawanya, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Sebagai ajaran dia bawa berhadapan dengan kaum dia, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar yang di abdikan di kepadanya kecuali aku. Fa'budun, kamu semua kena abdikan di kepada aku. Dengan makna kamu semua kena beribadat hanyalah kepada aku saja, dan kamu semua kena buang sebanyak mana tawud hak bercanggah dengan ibadah, kena buang belakang. Itu dengan makna la ilaha illa ana fa'budun, kena terima ajaran ni, hak ajaran kamu kena terima, hak mari daripada aku. Hak kamu nak turun haram halal, mari daripada aku. Segala hukum itu hanyalah mari daripada aku belaka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi fi hadhihi al-ayatil karimah, dalam ayat yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, sesungguhnya kami telah bangkitkan pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul, ani'budullah, kerja dia nyegah apa dia, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Itu kerja rasul. Beki manusia, kerja rasul ni iaitu beki manusia. Beki apa dia? Beki akidah mereka, beki tauhid mereka. Dia lebat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan lari manusia daripada taghut. Buang manusia daripada taghut, bersih manusia daripada taghut. Jadi apabila kita nak faham tauhid, mesti kita kena faham taghut. Orang hok faham tauhid, dia tak faham taghut, sebenarnya dia ni tak faham tauhid lagi. Dia tak faham tauhid. Apabila dia tak faham taghut, dia lebak akidah, dia lebak tahu, dia lebak akidah. Fa kaifa yasul li ahadin min al-musyrikin ba'da hadha an yaqul law sha Allahu ma 'abadna min dunihi min syai. Jadi kata tu kita lagu mana orang musyrikin dulu boleh sebut, boleh ucap law sha Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahu, ma'abanna min dunihi min syai, kami tidak sembah hal-hal lain. Kalau Tuhan nak kami ni sembah Tuhan saja, tak sembah muka lain, kami tidak sembah. Kemana akan sembah tu Tuhan? Tapi duduk sembah berhala ni pasal Tuhan nak kami sembah berhala. Dia kata muka Tuhan buat sudah dah, comel belakang dah, dia kata. Kalau Tuhan buat semua, comel belakang dah.
Jadi berapa? Jadi situ tu akidah tu tak betul dia. Akidah tu tak betul. Jadi akidah situnya insya-Allah. Masyiah situ Allah Subhanahu wa taala ajar dalam Quran. Dalam bab masyiah saja. Ha? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut dah bahawa ni masyiah tu ada dua jenis. Ha? Ada masyiatullah hak syar'iyah dan juga hak kauniyah. Hak syar'iyah dan juga kauniyah. Kita sebut dah bahawa. Jadi hak syar'iyah ni hak Allah Subhanahu wa taala jelas melalui ugamu. Hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang, hak tu hak yang syar'iyah. Hak Tuhan nak lagu tu. Ha? Tuhan nak supaya kita sembahyang. Hak tu hak Tuhan nak, Tuhan kita sembahyang, kita puasa, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu Tuhan nak dan Tuhan redha. Pasyiri itu termasuk dalam masyiatillah kauniyah. Ha? Hak kauniyah. Jadi memanglah orang hak ia syirik kepada Tuhan. Apa Tuhan nak juga. Kalau Tuhan nak tidak akan, kalau Tuhan tahu tak akan berlaku. Eh? Tapi Allah Subhanahu wa taala nak tapi Tuhan marah. Allah nak dia marah. Ada hak ia Tuhan nak dia redha dan ada hak Tuhan nak dia marah. Hak kauniyah. Jadi kalau sekiranya kita ambil hak Tuhan nak juga tapi hak Tuhan marah, maka kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia fa masyiatullah taala asyra'iyah anhum manfiyah. Dalam bab faham akidah masyiatillah kehendak Tuhan, orang musyrikin Mekah dulu salah ada. Tak kena. Orang Islam sekarang pun ada hak ia faham serupa dengan orang musyrikin Mekah juga. Lepas daripada Nabi Muhammad SAW, lepas daripada zaman Nabi, umat Islam diserang akidah. Ya? Diserang akidah. Bermacam-macam tubik. Syiahnya, Qadariyahnya, eh? Mu'tazilahnya, Jabariyah, macam-macam tu tubik. Bermacam-macam tubik. Dan akidah itu bermacam-macam jenis akidah itu. Bermacam-macam jenis akidah. Jadi situ diserang akidah. Termasuklah ada orang yang berpegang kepada akidah orang-orang musyrikin Mekah dulu, iaitu di dalam bab masalah masyiatillah. Nah, ada orang kata kita ni tidak ada ikhtiar ke apa satu supaya dengan daun kayu. Supaya daun kayu. Gerok mana tu pasal angin, angin tiup kata dia gerok kata angin di mana gerok kan. Jadi kita ni semua terletak pada kehendak Tuhan berlaku. Kalau kita semayang, Tuhan nak lagu. Tak semayang pun Tuhan nak lagu. Semua sekali pada orang satu. Kita jumpa harta orang, pitih orang. Kalau kita ambil pun ke Tuhan nak kita ambil. Kalau tak ambil pun Tuhan nak. Semua sekali gerak diri kita ni Tuhan berlaku. Tuhan telah tentukan belaka. Ha, itu akidah salah. Akidah salah. Akidah orang musyrikin Mekah dulu. Li'annahu nahahum an zalika ala al-sini rusuli. Ha, kerana Allah Subhanahu wa taala telah larang. Ya, benda yang Tuhan larang tu, Tuhan larang ada. Wa amma masyiatul kauniyah wa hiya tamkinuhum min zalika qadara fala hujjata lahum fiha. Ha, Tuhan telah takdir semua sekali itu, maka tidak ada hujjah. Li'annahu ta'ala khalaqan nar wa ahliha min asyayatin wal kafarah wa huwa la yarda li'ibadihi al-kufr. Ha, jadi masyiatillah tadi itu dia ada terikat dengan redha. Ha, Tuhan nak biar dia redha. Ha? Ada ha, Tuhan nak tapi dia benci, dia marah. Ha, maka kita kena faham hak tu. Dua perkara masyiatillah tadi. Ya? Kalau kita kata orang hak kufur ni Tuhan nak, mana Tuhan nak? Jadi kalau Tuhan tak sih, tak jadi benda hak Tuhan tak sih, semua tidak jadi lah. Ya? Mana ada hak jadi benda yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala tak sih? Semua hak jadi ni semua hak Tuhan nak belaka. Ya? Tapi ada yang Tuhan nak tapi dia tidak redha. Ha, kerana kita pilih lagu tu.
Walahu fi dhalika al-hujjah al-balighah wal-hikmah al-qati'ah. Kalau kita kata apa ada dua-dua lagi itu? Masyiah syar'iyah apa ada masyiah kauniyah? Kerana situ tu Allah Subhanahu wa taala nya ada hikmah. Hak kita kena belajar, kita kena faham. Kita kena belajar dan kita kena faham. Ya. Sebagai hujah yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan balik kepada kita di akhirat kelak. Tuhan waktu agama, Tuhan atas nabi. Nabi jelas dah gap dia hak Tuhan nak, hak Tuhan hak Tuhan larang semua sekali. Maka itu merupakan hujah kepada kita. Kita akan berhadapan di akhirat kelak. Hak lesanya di akhirat kelak. Lesanya di akhirat kelak. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala nak juga orang jadi kafir. Nak juga orang jadi kafir. Nak tadi dengan sebab pilihan dia. Kerana Tuhan buat manusia dia ada pilihan. Wa hadaina hun najdain. Aku tunjuk kamu dua jalan. Pilih nak mana? Boleh belaka. Dan aku atas Rasul, aku kaya ada hani ni kalau mau pilih syurga, hani ni kalau mau pilih neraka, hani kamu kalau mau pilih aku suka, aku redha, hani kalau mau pilih aku marah. Pilihan ada pada kamu. Tuhan sebut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di kalangan manusia orang yang Tuhan beri hidayah kepada dia kerana Tuhan nak beri hidayah. Ada di kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala cok dah dia ni sebagai sesat. Ya, Tuhan putus dah dia ni sebagai sesat kerana Tuhan nak menyesatkan dia. Tuhan beri hidayah kerana dia pilih jalan hidayah. Maka Tuhan beri hidayah. Tuhan putus dia ni sesat kerana dia pilih jalan kesesatan. Dia pilih jalan kesesatan. Qultu kata dia nya wa hadhihi al-ayah tafsirul ayati allati qablaha. Jadi ayat hak kita faham, hak kita baca san faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah tu tafsir kepada ayat tadi. Tafsir kepada ayat tadi. Iaitu masyiatillah tadi. Masyiatillah tadi. Wa dallat hadhihi al-ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusuli da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdahu wan nahy an ibadati ma siwahu wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin wa in ikhtalafat syari'atuhum kama qala ta'ala. Jadi kita boleh faham daripada ayat yang kita baca tadinya. Gapo dia yang kita boleh fahamnya? Hikmah Allah Subhanahu wa taala atas rasul ni ialah untuk ajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhan sebut Tuhan atas rasul semua sekali itu hikmah dia nya rasul-rasul ni mari nak baiki manusia. Ya. Mari nak baiki, ha nak baiki manusia. Semua nabi-nabi mari nak baiki manusia belaka. Ya. Baiki tadi itu dengan cara suruh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan juga larang daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun syariatnya berbeza. Syariat berbeza tapi akidah sama. Semua nabi ni bawa satu je. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut perkara yang paling besar sekali. Ya? Iaitu akidah tauhid ni semua nabi nabi-nabi ni bawa hak ni je. Tak bawa hak ya, hak yang lain. Bawa hak ni je. Syariat berbeza. Tuhan sebut dalam Quran, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj." Setiap nabi itu
kami jadikan minkum di kalangan kamu syir'atan wa minhaja, syariat yang berbeza-beza. Masing-masing ada syariat. Jadi itu di antara makna tauhid ya dijelaskan yang kita kena faham daripada penjelasan Al-Quran itu sendiri. Ya. Bahwasanya tauhid yang sebenar ialah kita kena perbetulkan daripada terlibat dengan ibadat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kita kena bersihkan daripada taghut, daripada taghut. Jadi kita kena faham makna taghut tadi. Ada sikit lagi tu kita nak ada kalau nak tanya apa kita buka dulu sebelum daripada kita nak baca ni sikit. Ya. Habis tajuk kita. Undang-undang termasuk dia taghut juga. Dalam perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas dalam Quran. Ya. Masalah hudud, masalah apa semua sekali itu perkara yang jelas. Telah ada keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita mari perundangan lain. Maka kita telah mengambil undang-undang tau. Kita telah mengambil undang-undang tau. Dalam bab ekonomi, ya. Apabila kita mengamalkan sistem riba, kita telah mengambil ekonomi tau. Sistem ekonomi tau. Dalam bab pendidikan, ya. Sistem pendidikan kita kan. Kalau sekiranya kita mengamalkan pendidikan sekolah, termasuk dalam sistem pendidikan tahu. Banyak tahu. Kita kena faham pula bomo bukan semua bomo tu tak leh. Cuma orang kita panggil bomo belaka. Bomo yang menggunakan jin. Hati tu tak leh. Kemudian bomo ya tidak menggunakan sebagaimana hak yang dikatakan hak bomo yang menggunakan ayat Quran ataupun kata-kata yang difahami makna dia tidak bercanggah dengan agama, maka hak itu dibolehkan. Itu tu dibolehkan. Termasuklah juga menggunakan ruqyah dia pun. Ruqyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah dalam bab bomo tadi tu hak yang menggunakan jin. Hak dia royak bagi-bagi gaib. Atau tak ni? Walaupun baca ayat Quran sendiri pun tak ni. Hak yang royak bagi-bagi gaib. Kau tak tahu mau ni. Memakai minyak mandi bun. Mana? Dalam dia buat ramai awal ni. Pakai terkena minyak mandi bun. Kena baik kena pinjam majib pun kena sahih kena sahih ya dia pun dia pun mai tang ke kiri jadi ada awak ni kena sahih ni ada satu kena sahih tak apa boleh jadi ada tanda-tanda dia ya kita boleh kena dengan sebab tanda-tanda dia. Tapi kalau royak benda-benda ya gaib hak tu tak ada. Contohnya kawan ni kena ada beradik dia kena orang kau rumah-rumah ni dia rayak baru rayak pula ada kalau orang mari rayak kereta mana kereta semua ada lagi semua sekali tu termasuk dalam benda yang nak rewind sikit sebelum kita pergi jumpa dengan dia tu. Nabi jumpa ada, salah dia. Gi itu jumpa ada. Nabi sebut man ata kahinan. Siapa dia yang gi? Tahu dia tu. Tak leh dia. Bukan kata bomo aja. Kalau kata saya kita bomo kita gi. Kalau kita tengok kena buka tak leh haram semua sekali. Tak leh. Tak ada isu syirik nampak bunyi mu. Goyak supaya semua selain semua Allah sahaja. Nampak mudah.
apa yang jadi bunyi yang mudah? Kayak pada benda yang mudah, sampai bunyi itu mudah. Hati kita lah, hati kita. Maknanya tauhid kita. Time, waktu, masuk iso. Tengok TV kau tengok gapo. Eh, kianwa nak pulapel tahu dia. Semangat tak gila. Hati kita ya. Asasnya kerana kita sendiri tidak faham Quran. Tidak faham ajarannya sebenar. Hati ya jadi lagu tu. Ah, kalau sekiranya kita faham Quran, tuntutan Quran yang sebenar lagu mana, maka kita akan tauhid. Jaga. Nah. Ah, pasal kita tidak faham tuntutan Quran yang sebenar bagian syirik kita kata. Kalau lagu ni syirik, kalau lagu ni talih, semua sekali. Kita tidak faham hati itu. Maka terlibat. Apakah mana orang ya? Tidak faham. Maksudnya, di dalam masa ada. Maksudnya, dia tidak ada ilmu, pengetahuan. Lepas tu dia tidak yakin, lepas tu dia tidak amal. Nah, nah. Dia jadi gitu lah. Dia tidak amal. Kalau kita begini, mengikut hawa nafsu, kita tahu kita. Termasuk dalam tahu juga. Termasuk dalam tahu juga. Cumanya hatu tu tidak dalam bab akidah. Ha? Dalam bab amalan. Ada hak tahu tu dalam bab akidah, ada hak tahu dalam bab amalan. Orang hak buat dosa berapa sekali, dia ada tahu nafsu, tahu juga dia panggil. Ha? Dan tauhid dia nya terjejah juga dengan sebab dia tu dia buat maksiat. Cumanya tidak sebagaimana dia terlibat dengan tauhid dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Maknanya tauhid ini dari segi dosa ada dosa besar. Mana? Tauhid ini dengan sebab kita tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tahu. Apabila kita terlibat dengan dosa, kita terlibat dengan apa semua, kita terlibat dengan tauhid belaka. Sama. Kalau syirik ni boleh. Oh, ha? Syirik itu termasuk dalam mana tauhid? Ha? Cuma satu bahagian dia apa? Tauhid ni satu mana yang besar. Merangkum. Syirik itu tauhid. Tauhid itu syirik dalam dia ragu, tak ada bako. Ragu tu suruh, baru dia ragu. Bibi pun lah, apa pun dia ragu juga. Tapi kalau mau orang ni. Oh, orang ni sedih. Boleh faham kata? Boleh tak? Lebih kurang lagi tu lah. Mana? Yang pertama sekali ilmu. Pertahanan kepada tauhid ni yang pertama sekali ilmu. Yang keduanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan juga takwa kita. Kok hati kita ni berasa setara mana? Sensitif kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala lagi. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak yang boleh menahan kita daripada terlibat dengan tau. Kemudian doa kita. Doa tu memang Nabi ajar. Supaya kita ni sentiasa mendapat hidayah. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Doa ni kita kena banyak. Doa Nabi pun banyak. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Banyak yang Nabi ajar. Jadi doa ni termasuk dalam perkara yang boleh menghindarkan kita dan juga mempertahankan kita daripada terlibat dengan tauhid tadi. Macam mana yang asasnya kita sendiri kena faham tauhid dalam perkara akidah ni kita kena hindar, kita kena jadi satu prinsip kita. Kita sendiri jangan buat dan kita tidak boleh bertolak ansur dengan orang lain. Ya, dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah.
Boleh dah atur sekian, insyaAllah. Kita bincang lebih kurang. Cuma nak sebut dia punya mukaddimah khatah hamba buat sikit ni. Sebagai panduan. Ada salah, ada tak ada. Kita